Halo teman-teman, balik lagi di channel SK8 TV. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dulu ya. Terima kasih. Adit pergi ke markas hantu. Waduh, kacau guys. Adit pergi ke markas hantu. Pada suatu hari, asik, Adit dan Denny sedang bermain di lapangan nih guys. Wih, keren, ada go-kart guys. Mengesan juga ya Dit, libur sekolah gini-gini aja, kita liburan yuk Dit, kata Dennis. Liburan kemana sih Den? Sekarang kan lagi pandemi. Wah iya bener guys, sekarang lagi pandemi guys. Nope, gak boleh kemana-mana. Kita camping aja yuk Dit, lagi pula kan kita udah vaksin, kata Dennis. Hah, camping? Emang tempat wisata ada yang buka lagi pandemi gini, kata Adit. Iya guys, orang semua pada tutup ya. Gunung Merbabu buka kok Dit, khusus yang udah vaksin. Ya udah kita ke sana, tapi kita mau berangkat kapan nih enaknya, kata Adit. Kita berangkat besok aja Dit, nanti kita daftar online dulu sebelum berangkat. Ya udah besok samper aku ya Den, kita naik mobilku aja. Oke Dit, siap, kata Dennis. Oke guys, pada keesokan harinya. Oke guys, kita siap-siap mau berangkat nih guys, kita mau liburan. Nope. Gimana, udah siap semua kan Den, kata Adit. Aduh dia ngapain lagi Dennis di atas itu ya kan. Udah kok Dit, tinggal ambil perlengkapan aja di tempat biasa. Oke guys, kita mau ngambil perlengkapan habis ini guys. Oke deh, nanti kita isi bensin di pom dulu ya sebelum berangkat, kata Adit. Asik, beres Dit, asik. Ambil barang-barang. Oke, kita ambil barang-barang dulu guys. Sebelumnya, oke, Dennis sudah situ aja ya, nggak usah kemana-mana, udah gitu aja ya, biarin aja Dennis ya guys ya. Oke, kita bawa. Oke guys, kita bawa motor-motor. Nah, lo ya kan. Oke guys, jadi kita berdua ini lagi liburan sekolah guys, karena kita sekolahnya libur, kita berdua mau liburan ke mana namanya? Ke kaki Gunung Merbabu nih guys. Kaki Gunung Merbabu, kita mau camping. Tapi sebelum camping kita mau ambil barang-barang kita dulu nih guys. Barang-barang. Nah, ini dia opsit sampai kita guys di sini guys. Kita ambil barang-barang kita dulu guys. Barang-barang buat camping apa sih yang kita bawa ya guys ya? Kayak gitar, kita harus bawa gitar biar di sana nyanyi ya guys ya. Kita mau 3 hari di sana guys. Pistol, kalau ada hewan buas ya guys ya, kita tes dulu ya kan. Oke bisa. Dan terakhir nih guys, tas. Oke, udah siap semua. Nah, alat-alat kita udah lengkap nih Den. Sekarang kita lanjut ke pom bensin deh, kata Adit. Oke, kita lanjut ke pom bensin guys. Kita ngisi bensin dulu karena Merbabu itu jauh guys dari rumah kita guys. Udah jauh, lama perjalanan ya guys ya. Bisa sampai sehari guys perjalanannya. Oke, kita isi bensin dulu guys. Oke. Kita isi bensin dulu. Siap. Oke, belok sini, siap. Aduh. Capek juga ya. Capek dong. Kok capek? Oke guys, depan udah sampai nih kita di pom. Siap. Sorry. Ke sini itu ada mas-masnya tuh. Siap. Cerit. Isi berapa, Mas? Kata mas-mas yang jaga pom ya kan? Full tank ya, Bang? Oke, full tank dong pastinya karena perjalanan kita jauh, guys. Setelah mengisi bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan nih, guys. Ke sini. Oke, teret-teret. Makasih ya, Mas. Oke, kita lanjutin perjalanan kita, guys. Oke, siap. Upsit, belok kanan, belok sini guys. Oke, ayo ngebut dong Dit. Ngebut dong, nggak boleh ya guys ya, nggak boleh ngebut guys. Oke, nanti ditangkap pak polisi. Ditangkap, ditilang guys. Nggak boleh. Oke sip. Wih. Nah, oke, siap sip. Belok sini ke sini. Oh, kita mau masuk tol nih guys. Nah ini ada plangnya nih, kita berarti kita mau masuk tol. Tapi ngapain kita kesini ya? Sit, kenapa kamu berhenti di sini, Dit? Kata Dennis. Iya sih, ngapain? Tuh ada mama mau masuk tol, masa motor masuk tol ya? Sebentar ya Den, aku kebelet nih mau pipis asik.
Ya udah deh, aku ikut juga kalau gitu, kata Dennis. Ya ampun, orang kencing aja mau ngikut ya, pipis di sini. Oke. Orang kencing aja pakai ngikut loh, Dennis. Sini sini. Ya, dia malah bolak-balik di situ. Sini. Oke, di sini nih kita kencing. Oke. Setelah buang air kecil, mereka dihampiri oleh seorang kakek-kakek nih, guys. Waduh, ada apa nih, guys? Hei, kalian, jangan kencing di situ. Nope. Waduh, ada apa nih? Batunya sakral kali ya. Waduh, maaf ya, kek. Kami nggak tahu. Waduh, mungkin ada pendunggunya, guys, batu itu, guys. Memangnya kalian ini dari mana mau kemana? Kata kakek-kakek itu, ya kan? Kita berdua mau camping, kek, di kaki gunung berbabu. Asik, mau camping nih. Ya udah, kakek titip pesan untuk kalian. Jika nanti kalian bertemu area seperti kandang, kalian jangan masuk ke sana ya, kata kakek-kakek itu. Waduh, kandang apa ya, guys ya? Memangnya ada apa ya, kek? Sudah, pokoknya jangan kalian masuk ke sana ya, kata kakek itu. Baik, kek, terima kasih atas infonya. Setelah diberi informasi oleh kakek misterius, mereka pun melanjutkan perjalanan nih, guys. 2000 years later. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka pun tiba di tempat perkemahan nih, guys. Widih. Akhirnya kita sampai juga ini, guys. Ya kan, kita camping, guys. Karena hari sudah larut malam, mereka pun bergegas memasang tenda dan membuat api unggun. Widih, cakep, guys. Jadi kita udah sampai nih, guys. Alhamdulillah ya, Dit. Kita sampai juga liburan di sini, kata Dennis. Iya dong. Iya nih, Den. Tapi kayu bakar kita nggak cukup nih buat 2 hari, kata Adit. Iya, guys. Sedikit banget. Mana apinya ya? Waduh, terus gimana dong, Dit? Apa kita cari lagi kayunya, kata Dennis. Ya iyalah, Den. Ini aja udah mau habis kayu bakarnya, kata Adit. Iyalah, masa mau kedinginan di sini ya, guys ya? Kalau nggak ada api unggun ya, guys ya? Ya udah, ayo kita cari kayu bakarnya lagi, Yudit, kata Dennis. Oke, kita mau cari kayu bakar nih, guys. Karena kayu bakar kita kurang, guys. Cari kayu bakar. Oke, guys. Singkat cerita, kita udah sampai nih, guys, di tempat perkemahan. Asik. Di tempat perkemahan di kaki gunung merbabu, guys. Nih, kalian ditunjukin dulu nih tempatnya nih. Oke. Tuh, wih, kita udah di atas nih, guys. Jadi kita udah sampai sini udah jam 12:30 ya kan? Jam 12 kita sampai sini, guys. Jam 12 sampai sini kita udah makan. Nih, ada makanan tuh. Kita udah cari kayu bakar tapi kayu bakar kita kurang, guys. Nope. Dan kita udah diriin tenda nih di tenda kita, guys. Oke. Dan kita udah gelar tikar nih, guys. Asik, tikar buat duduk-duduk. Ayo, Dennis. Karena kayu bakar kita kurang nih, guys. Karena kita 3 hari di sini ya kan. Kayu bakar kita kurang, kita mau cari kayu bakar dulu nih, guys. Oke, ayo Dennis, kesini Dennis. Oke, siap. Astagfirullah. Itu kan, kata Adit. Ada apa sih, Dit? Kok kamu kaget gitu, kata Dennis. Itu kan tempat terlarang yang kakek itu bilang, Den. Ingat gak? Jika nanti kalian bertemu area seperti kandang, kalian jangan masuk ke sana ya. Oh iya, Dit. Aku ingat. Kita coba ke sana yuk, Dit. Siapa tahu di sana banyak kayu bakar. Ih, ada aja ya. Udah tahu dilarang ya? Nope. Hus, ngaco aja kamu, Den. Nanti kalau di sana ada apa-apa gimana? Kata Adit. Asik. Udah, tenang, Dit. Kita kan bawa senjata di tenda. Iya ya, guys ya. Kita kan bawa senjata ya, guys ya. Oke deh. Tapi kita juga tetap harus hati-hati ya, Den. Beres, Dit, kata Dennis. Oke, guys. Ambil senjata. Oke, guys. Jadi si Adit ini nemu kandang nih, guys. Kandang yang dibilang kakek-kakek misterius itu, guys. Tapi kata kakek-kakek itu, kita nggak boleh masuk ke sana. Tapi ini si Dennis ngajakin masuk ke sana nih, guys. Ngeyel, ya kan? Udah tahu dibilangin nggak boleh. Ya udah, kita ngambil senjata dulu nih, guys. Untung kita bawa senjata ya kan. Senjata kita mana nih? Mana nih? Ya. Loh, kok berubah sih, Dennis? Tadi kan perasaan kita bawa pistol deh. Kenapa jadi ini kita bawa ya? Ya udahlah. Apa-apa yang penting kita berani ya kan. Asik. Yang penting kita berani terus. Oke, ayo kita kesana coba yuk. Siapa tahu di sana ada kayu bakar, guys. Oke, kita kesini, Sret.
Wah, ada tulisan berbahaya di sini, Den. Berarti tempat ini emang berbahaya, kata Adit. Asik. Oh iya, guys, ada tulisan danger. Udah, tenang, Dit. Kita kan cuma mau cari kayu bakar. Ayo lanjut jalan, kata Dennis. Oke, kita lanjut jalan, guys. Dennis ngeyel banget ya, guys ya. Udah tahu nggak boleh kita kesini, guys. Udah tahu ini tempat terlarang. Ada-ada aja nih, Dennis nih. Ntar kalau kita nggak bisa pulang, diterkam harimau sih. Harimau atau penculik ya kan? Malah nggak bisa pulang kita. Udahlah, terserah dia lah ya. Aduh, Den, kayaknya ada yang lagi merhatiin kita deh, kata Adit. Waduh, siapa tuh, guys? Aduh. Ah, itu mah perasaan kamu aja kali, Dit. Kita berdoa aja supaya nggak ada apa-apa, kata Dennis. Ih, batu sih Dennis ya, dibilangin ya. Nope. Oke, ya udahlah, nggak apa-apa. Ayo sini, udah dia nggak mau jalan duluan, ya kan? Dia di belakang mulu. Dia konyol lagi, disuruh balik nggak mau. Oke, kesini. Samperin, guys, ini tempat apa sih? Ya ampun, kok sepi ya? Ya ampun, kok sepi sih, guys, tempat ini, guys? Wah, ini tempat apa ya, Den? Kata Adit. Waduh, iya, guys, masa ada baling-baling sih, guys? Tuh, buat apa ya? Dennis nggak tahu, Dit. Ayo kita lihat tempat ini lagi, Dit, kata Dennis, ya kan? Kesini. Oke, kita kesini, guys. Ini tempat apa ya, guys? Ini ada jerami di sini, tapi nggak ada sapi ya kan? Nggak ada hewan peliharaan di sini, guys. Nope. Ada itunya doang, ada jeraminya doang, ada makanan. Mana si Dennis? Kok hilang sih? Oh, ini dia. Oke, Dennis, sini sini dulu nih. Ini apa nih? Ya ampun, ini daging apa ya, Den? Apa jangan-jangan ini tempat mutilasi? Waduh, ada daging, guys. Ah, itu paling daging sapi, Dit. Nope. Ayo kita ke sana lihat-lihat lagi, Dit. Oke, kita lihat-lihat lagi nih, guys. Waduh, nih daging sapi ya, guys ya. Daging sapi apa daging orang ya? Bruh. Udah, bodo amat lah. Nope. Ini ada bangunan kosong ya kan? Ada mobil. Isinya apa nih? Gas. Oke, ada gas. Ada gasnya, tapi ini mobil. Aduh, mobil tua ya kan? Ini ada baling-baling dan ada bangunan kosong lagi di sini dan ada kandang nih, guys, tapi nggak ada sapinya. Kemana sapinya ya kan? Coba kita lihat ke dalam. Ya ampun, Kun. Surprise, motherfucker! Waduh, kuntilanak serang mereka, guys. Oke, ya ampun, ternyata di sini sarang kuntilanak, guys. Waduh, kacau. Ayo kita serang Dennis. Oke, kita tabrak aja kali naik mobil ya. Oke. Kita tabrak kali ya naik mobil. Oke, kita bodo amat tinggalin Dennis. Oke. Nyeng, kita tabrak, guys. Oke, mana kuntilanaknya? Oke nih, babanya nih. Dua. You have slain an enemy. Satu. Oke, satu lagi nih. Oke, siap. Iya, masa kuntilanak bisa dipukul ya, guys ya? Iya lu. Mana nih satu lagi nih? Iya lu. Double kill. Iya lu. Iya lu. Nih satu lagi nih. Iya lu. Rasakan ini. Triple rasakan kill. Iya. Oh, ternyata ini markas kuntilanak, guys. Nih, satu lagi nih, biarin. Tuh. Dennis tuh, pukulin tuh Dennis tuh. Ngeyel sih, dibilangin jangan kesini juga. Macem-macem lagi di sini. Ayo, di sini, 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 sini. Sini, sini, sini. Mati lo. Ayo, ayo, ayo. Iya. Shot. Lawan Dennis. Yeay, lawan. Oke, lawan. Nah, iya lawan. Alah, Dennis kalah, guys. Masa sama kuntilanak, guys? Nope. Nah, terus dong. Ayo, Dennis. Hajar. Wah, ini pakai pentungan nih. Mana sih orang ini? Nah. Udah pagi juga, pantesan ya. Savage. Pantesan nih, gak ada sapinya, gak taunya kuntilanak semua, guys, di sini, guys. Wah, alhamdulillah udah pada mati. Ayo, guys, kita selamatin diri dulu. Selamatin diri dulu. Kita kesini.
Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari serangan kuntilanak, guys. Dan cerita pun berakhir. Waduh, ternyata serangan kuntilanak, guys. Tamat. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.